Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Baru sahaja kita dikejutkan dengan berita gembira dari Datuk Siti Nurhaliza yang selamat melahirkan cahaya mata kedua. Namun di sebalik kegembiraan itu, netizen sebat dengan luahan ini. Saya percaya kedua-dua anak ini akan sayang dan jaga ibunya, sebab luahan Datuk K ini. Diberikan rezeki sekali lagi di usia 42 tahun menimang cahaya mata kedua, benar-benar anugerah yang cukup berharga buat penyanyi nomor satu negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berita kelahiran bayi lelaki ini pada 19 April ternyata memberi kegembiraan buat seluruh ahli keluarga Datuk Siti dan suaminya Datuk Khalid serta rakyat Malaysia. Sila subscribe channel ini. Siapa sangka penantian hampir 11 tahun tanpa putus asa untuk bergelar ibu berakhir dengan rasa syukur setelah berjaya memiliki sepasang anak. Apa yang membuatkan ramai tersentuh hati apabila kelahiran bayi lelaki yang mesra dipanggil anak anda atau BBA dianggap sebagai pelengkap hidup Siti bergelar ibu? Ini kerana dalam sudutan video yang dikongsikan di Instagram beautyandco.clinic, perasaan sebab Datuk Kih menunjukkan beliau seorang suami dan ayah yang penyayang serta bertanggung jawab. Video yang berdurasi 6 menit itu adalah perkongsian Siti mengharungi perjalanan kehamilan yang keduanya serta kesyukuran Datuk Kih dengan kelahiran bayi lelaki ini. Semasa sisi temu bual itu, Datuk Kih meluahkan perasaannya. Kemungkinan beliau tidak sempat melihat anak-anaknya bersama Siti membesar dan berjaya dalam hidup masing-masing pada suatu hari nanti. Saya percaya kedua-dua anak ini akan memberi berjuta-juta kegembiraan dan harapan yang menggunung. Insya Allah kedua-dua anak ini akan menjadi soleha dan soleh yang akan menyayangi ibunya. Sebab pada saya menjangkau umur yang melebihi 60 tahun dan Siti baru 40-an, dan anak yang baru dilahirkan untuk melihat mereka berjaya atau grown up kemungkinan sangat tipis. Apa yang saya doakan, anak-anak inilah yang akan bersama-sama ibunya, yang akan mengharungi masa depan mereka bersama, insya Allah, tuturnya dalam keadaan sebab. Rata-rata yang menonton video tersebut pun tersentuh hati dan mendoakan Datuk K serta Siti dipanjangkan usia dan sentiasa sihat agar dapat melihat Afia dan adiknya membesar bersama-sama. Apapun kita doakan, semoga keluarga Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Datuk Kih kekal bahagia selamanya sehingga ke akhir hayat. Sekian, terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.